Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Jindak TV. Pada kesempatan pagi ini, tepatnya dari Jumat Wage, tanggal 8 April 2022. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu pantengin channel Jindak TV. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya ya. Oke, kali ini saya mau review sapi-sapi lemon. Hari ini pagi ini di pasar sapi Wagenan Margorejo Pati, teman-teman. Seperti apa untuk kualitas sapinya? Jangan kemana-mana, terus pantengin channel Jindak TV ya. Ini ada sapi si metal. Ini sudah deal 33. Seperti ini. Langsung deal, teman-teman. Cepet banget ini. Yes. Dan selanjutnya, berhubung Syana sudah deal, kita lanjut ke sapi berikutnya. Yang ini ada limusin. Rego piro, Bos? Yang megangin tidak tahu harganya. Seperti ini kualitas sapinya. Dari segi posturnya, dari pantat-pantatnya, teman-teman. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Ramai banget. Jubel-jubel. Sapi pagi ini pasar Wagenan Margorejo Pati, teman-teman. Rapet banget ini. Dan ini ada sapi pegon, teman-teman. Siloreng, rego piro lek bari? 35. Loreng. Dan juga ini adalah sapi-sapinya bosotik, teman-teman. Eh, siap. Sapinya bosotik. Pegon lagi keluar. Seket iki jaluke. Indaknya 50 dua ekor. Seperti ini. Ada limusin dan juga si metal. Ini masih tergolong masih bakalan ini. Seperti ini, teman-teman. Untuk kualitas sapinya. Bintangnya 50, didunki lagi jadi 49. Nah, ini bosotiknya. Ini teman-teman, untuk kualitas sapinya bosotik 2 ekor, buka harga 50, tadi diturunkan lagi jadi 49. Selain itu juga ini depan saya ada limusin. Limusin
limusin dan si metal yang di ujung sana. Dua ekor lagi limusin dan wagon. Takut arti cegane yo. Kira siapa lagi bos? Hahaha, punya Mbak Mutin. Ayo kan juga iku. Seperti ini kualitas sapinya, orangnya ini dada-dada. Banyak yang dirahasiakan atau gimana ini ya. Limusin Pitu likur jalu oh 27. Seluruh banget mah. Wes wes. 27 bos e. Apa sapine? Kok gesean? Mintanya 27. Ibu kokongan iki. Kokongan iki, bos. Oh. Mintanya 27 limusin. Wah, kokongan iki mantep. Masih niku, bisa niku, ada limusin. Gimana? Seperti ini untuk kualitas sapinya. Limusin 27. Dari segi posturnya, dari kaki-kakinya, yang mantap di pantatnya. Seperti ini. Dan selanjutnya ada limusin cross. Kepalanya putih soalnya. Posturnya seperti ini. Kaki-kakinya. Jalur berapa, Lek? 30 lebih. 30 lebih. Oh, mintanya 30 lebih. Nah, ini ibu-ibunya lagi cari sapi. Golek sapi. Iki ibuke. Iya. Iki apa korbane nek Bung? Pengirim Jakarta Pusat. Oh, pengirim Jakarta Pusat ya. Tenan ora Mbah Mudin. Tenan ora kampus iki. Nggih, Bu. Kirim pundi, Bu? Jakarta. Cirebon. Oh, Cirebon lho. Kok Jakarta kok mampet Cirebon. Cirebon. Oh, ini berburu sapi kirim Cirebon. Tiap pundi iki? Jam beriki. Borong sapi untuk kirim Cirebon. Nah, ini ibunya. Nah, ini. Sapi jenis apa ya cari ini? Busa bos nanti ini. Kilo gede, oh kirim Cirebon ini. Mintanya ini 30 lebih. Ini
Wah, ini malah ngeri. Ini malah ngeri. Wah, kecil di tali ini. Yang ini juragan dari Cirebon. Cewek ayu ayu. Di, cewek ayu. STW. Berburu sapi untuk dikirim ke Cirebon. Bu sapa iki jenenge lali aku mau. Nah, ini. Sarno gelek. Pegon, lo sapine lo yo. Pegon barek. Pegon barek sapine. Nah, ini. Yang ini mintanya masih 30 lebih. 3500 ya, Bos. Wah. Dinetke 3500. Ini sapinya seperti ini. Sapinya berapa, Bos? 29.500. Oh, ditawar 29.500 ternyata. Bedanya masih 30.500. Ini sapinya dari segi posturnya, dari kaki-kakinya tuh, teman. Seperti ini. Tawar ibunya ini dari Cirebon. Lagi yo gak kuat. Seperti ini tuh kualitas sapinya tuh. Hari ini di Pasar Wage dan Barber Cobati. Nah, ini ibunya baru menawar sapinya Bos Otik. Nah. Awas. Nah, ini mantau sapi si metal punyanya Bos Otik tuh, benen. Nah, ini. Mintanya 21 nih, Bos Otik. Oh, mintanya 22. Selikur limo njaluk dulu ae ya, Bos Otik kok ijeh. Selikure njaluk luweh, Bos e, Bos Otik. Selikur luweh, Mas. Selikur luweh. Oh. Si metal masih dalam pantauan, masih dibantu sama ibunya sama anaknya. Ini mau kirim Cirebon sih. Dan akhirnya enggak jadi, teman-teman. Enggak jadi. Dan inilah sapinya Mutin tadi, 2 ekor laku 49. Ada limusin ya. Sapi ini Mbak Mutin ya. 495. 49.500. Adil ya, punyanya Mbak Mutin. Rp49.500. Nah,
Inilah situasi dan kondisi di pasar Wakinan, Pak. Sapi-sapi hari ini yang sudah pada laku, teman-teman. Ada limusin, ada limusin semua ini mayoritas. Ada si metal, limusin si metal. Wah, ini paling ujung mantep ini. Oke, terima kasih. Demikianlah liputan kami di Sapi-Sapi Lemon. Sampai jumpa hari ini Pasar Wakinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.